Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan kali ini kita ada HP A9 2020 ya. Ini satu tahun yang lalu harganya hampir 4 juta ya. Dan ini second-nya ini di harga 2,7 juta. Oke, untuk kita langsung buka aja. Ini second ya, cuma kondisinya masih bagus. Ya, itu salah satu itu ya, GSM. Oke. Untuk coba kita lihat kasusnya masih ada enggak. Kita lihat ini kagenya ya. Yadi dan 30 bulan 9. Satu bulan lagi lah untuk garansinya. Lumayan. Tapi untuk barangnya masih mulus ya. Dan ini HP-nya. Mulus ya teman-teman. Ya masih mulus lah, lumayan. HP second kondisinya segini, like new. Dan kalau ini aksesorisnya masih lengkap semua ya. Jadi lumayan. Oppo 9 ini dia punya prosesor Snapdragon 825 sih. 665. Itu prosesornya 665 dan untuk kameranya dia 48 megapiksel. Tuh. Lumayan ya. Untuk RAM-nya 8/128. Kalau untuk main PUBG, kalau untuk sensor kameranya coba ya. Kita ngecek buat fotonya. Kita masuk. Oke. Kalau untuk hasil fotonya lumayan sih. Dan bagus ya. Kamera belakang. Oke. Set. Wow. Enak sih ini kalau untuk harga segitu ya worth it lah ya. Kita buat main game juga dia mentok di Smooth Ultra ya. Nah, untuk kalau main PUBG dia mentok di Smooth Ultra. Kalau untuk penyimpanan dia Galaga 128. Jadi ya 2020 128 ya kayaknya sih harus pakai yang itu ya. Harus pakai yang 128. Jadi kalau untuk dibeli di tahun ini ya, saya rasa masih worth it karena dia punya RAM 8, memori 128, baterai 5000 mAh. Jadi lumayan lah. Kalau untuk game sih dia grafiknya di smooth high ya, smooth high. Dan untuk ini giroskopnya juga enak ya. Kalau Snapdragon 665 dia memang cukup bagus ya kalau buat main game. Kalau untuk speakernya dia lumayan sih, jadi lumayan kencang untuk speakernya ya. Jadi yang menjadi kelebihannya untuk HP ini sebenarnya, ini kita bicara second ya. Kalau baru sebenarnya ya terlalu banyak sih kelebihannya. Kalau second ya RAM-nya 8, 128. Untuk proses Snapdragon 665 dan baterainya 5000 mAh. Dan yang disayangkan dari HP ini dia belum fast charging ya kalau bawaannya. Bawaannya, cas bawaannya dia cuma 10 watt. Jadi kurangnya itu sih. Kalau untuk dari segi kamera sih sebenarnya ya standar sih ya. Karena udah banyak di HP yang harga second segitu udah dapat 4 megapiksel.
Ini kalau kita untuk nyoba main game ya, cukup enak kalau menurut saya. Itu kan ada yang baru ya, Oppo A31. Kalau saya pribadi sih, kalau menurut saya pribadi enakan ini ya. Ya itu buat main enak, gak nge-lag ya, lumayan lah ya, 2,7 juta. Brand Oppo, ya mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan sedikit, dan semoga bisa bermanfaat. Oppo A9 2020, oke, untuk kameranya bagus, sudah bagus, dan Snapdragon-nya 665 untuk di slot high. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gaming.